Hero gratisan minggu ini adalah Lapia. Lapia. Siapa? Oke, halo people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Moas dan mungkin nanti Rafa muncul ya, enggak tahu deh. Kita bahas di Heroes Epoch. Kali ini kita bakal pakai hero Lapia ya, rank disable ganker, magician ya, bro. Siapa? Magician yang kalau kata teman-teman di grup Facebooknya Heroes Evolve itu bagusnya semi tank ya. Ini teman aku ini masih pakai equip standar. Oke, udah masuk ke game, kita langsung aja. Ini dia, langsung aja kita ke teleport ke tengah, bro. Karena memang posisi kita di situ bagus. Ya. Taruh one-nya di sini, one. Oke, aku ngingetin buat kalian yang mau mabar itu namanya dalam TV. Ya, TB. Mabar 2, apa dalam mabar? Yap. Untungnya muncul, kasih bukan diri. Ya. Makan burger, gak bagi-bagi. Oke, musuhnya ada si... Siapa nih? Elektros ya. Si yang kadang-kadang larinya bisa cepat itu. Bukan... Tandingannya si Plapia, tenang aja itu. Karena dia serangannya jarak dekat. Yap. Ulan bisa mati, noob. Baru main. Udah mulai ngetoxic. Si Pesion. Pesion. Bisa mati, Pak. Pada aing gagal ulun ambil buff-nya aja. Walah. Ini yang ambil buff, Pong. Apa? Oh, Minerva, ya. Ya. Ya, direnggol ginilah. Sion gak jago aja. Coba kita lihat cara mainnya bagaimana nanti ya. Okay. Nyakal Google. Noob tank. Oh, Dragon Warrior bilang noob tank. Siapa yang dikatain? Bom. Kenapa sih ini orang-orang pada nggak punya apa sih? Kalau kita main satu apa? Aduh, eh. Jadi ngomong nih. Digebukin dua orang. Mati. Yes. Kita kena first blood. Mantap sekali, bro. Tapi kita nge-kill juga. Apa sih? Orang-orang yang sering toxic ini kenapa sih? Ngapain juga tuh ngatain teman? Harusnya kalau teman satu grup itu saling support, saling mendukung. Buat apa kalian ngejatuhin mental teman? Apa gunanya itu? Ada sih gunanya. Ngurangin dosa. Teman kurangin dosa teman, katain aja terus sana. Dosa teman berkurang, dosa situ nambah. Ya. Enggak apa-apa mati pertama, enggak apa-apa, bro. Biasalah. Sama juga sambil ngoceh. Yap. Ini ada orang di depan, dua orang di depan itu hero apa sih yang bawa itu? Enggak ada ingat, itu di secret shop. Oh, iya. Dan hero gratisan. Ayo bom, buktikan bahwa kau tidak noob, yap. Wow. Ya sabar ya, namanya juga magician darah tipis. Mati dikeroyok dua orang biasa. Okay. Nanti. Coba dulu. Kill keempatnya ini asik, bro. Bisa buat ngasih pelajaran para assassin. Assassin yang bisa ngilang-ngilang. Mati kalian. Nah, rasakan skill ultiku. Mau kemana? Nah ini contohnya gini. Nah kasih skill 4. Kalau soalnya darahnya tipis dia ngilang. Skill 4 kita tuh bisa jadi apa namanya? Rudal pencari panas tuh, rudal pencari panas. Bisa ngajar musuh lah gitu, ha. Bye, double kill tadi. Ya. Tuh tower atas bocor tuh, pada kemana kalian? Bagus bom. Siapa bilang tanknya noob? Bagus gitu kok. Bantuin si bom aja lah. Pam, maksudnya apa nih? Dari ikonnya apa? Oh ini tadi, hero berbayar nih. Rasakan. Ngapain? Mau ngapain nih? Ultiku aktif, mau ngapain? Nah. Itu ada skin. Killing spree, bro. Iya. Oh hero. Bawa kakit. Kakak kedua di Sun Gokong. Kakak kedua. Ya push tank sih, push tower kok tank sih. Sampai bom. Nah ini ada pisau dekat. Yap, mau ngapain? Kill ultiku nggak aktif jadi nggak bisa nge-kill dia. Bukan dia kabur. Mau ngapain? Yeah,
Assassin Gagak. Gagak. Padahal kalau dia dive in, dia ngeras ke tower masih bisa ngekill kita. Tapi ya, dia nggak mau. Dia nggak mau ngambil risiko, main aman. Ada dua musuh di sini. Grup up, grup up. Huh? Katanya jago, dikeroyok dua orang, grup up, grup up. Ulu pai, Dragon Warrior di tempat ulu melihatnya bola belum diupdate. Oh, masih bola itu. Nah, berarti belum update. Bola loncat-loncat, bullet. Dragon Warrior. Udah apa di tempat apa masih jadi telur? Nah, nih, tuh, nggak tahu skill ultiku ya. Oh, mau kemana? Oh, kabur, mati. Mati. Lapia ini bisa jadi counter itu tadi. Siapa tadi namanya? Assassin tuh? Vision. Ya, Vision. Bisa nyangilang-ilang doang. Hitnya nggak terlalu sakit. Oke, kita ambil skill 4. Eh, skill 2 lagi. Wow, seru warnya. Dia Rockman bukan? Kok berubah kayak gitu? Si yang mau bawa itu tadi berubah jadi kayak Rockman. Jangan-jangan Rockman itu skinnya. Bukan ya? Siapa sih nama hero-nya yang tahu komen di bawah? Kita gak terlalu familiar sama hero-hero tank. Kayaknya nah, tuh dua orang. Kita kasih trap nih bro. Kita seakan-akan oh, gak bisa. Gak bisa, dia udah ngeras. Nggak jadi. Rencananya jadi mau masih jebakan pakai si ulti waktu dia ngepaksa ngeras ke tower, udah habis tadi. Tapi ngeliat Rapa datang dia berubah pikiran. Hajar, bam, mantap. Baga! Never! Ya kan mikir ada temennya nggak jadi. Wuh, lari cepet sekali. Why are you running? Habisin tuh. Ya. Udah lagi plus 2 kali hit mati. Oke, buat kalian yang belum subscribe, langsung di subscribe aja bro. Nyari teman mabar juga. Jangan lupa subscribe juga Rapa Galam TV, itu channel khusus Free Fire sama Fortnite. Ya, juga selamanya. Lagi perang di tengah, kayak bantuin. Ngapain Dragon Warrior di situ? Bam, nih skill ulti aktif, rasakan. Habisin, nah, boom. Oh, kan? Belum tahu dia, kepobol. Oh, habisnya tuh, kayak mati. Iya, tadi, keren. Perhatikan nanti guys, ke keempat kejar musuh ya. Gua Vision mau ngapain, gak kapok-kapok tuh kan, bisa kena homingnya kita, kena rudal pencari panas kita, mati dia walaupun ngilang. Makanya jangan main-main sama Pelapia. Waduh, koyo sombong amat, terlalu cepat 1000 tahun untuk melawan Pelapia. Sombong amat. Kita pun sedikit dulu sebelum balik ya. Oke, dah balik ah, teleportnya belum bisa dipakai. Santai dulu, males jalan. Di teleportnya dulu baru balik. Males jalan. Wow, nembak apa Pak? Kena itu, tuh tank. Kena ya. Ada meteor lewat tadi. Iya dua orang royal satu. Iya bisa gak? Aku datang. On my way. Kalian pasti lagi sering main game itu kan? On my way. LOL. On my way. Oke. Okay. Wah, di bawah bocor. Ya, bagus sekali. Ayo keroyok. Ambil di belakang. Ambil ada belakang. Wah, ada vision tuh. Gak jadi. Ketiga. Nah, siap-siap, mate.
kena stun tuh tadi? Slow kena. Slow. Bisa sama enggak bisa ngeliat. Kena skill. Nah, ada lagi Vision dari lewat. Nah, lagi. Enggak jadi jalan Vision. Takut. Takut ya. Kapok ya. Ayo, Tank. Ayo, Tank. Cuma segitu kemampuanmu? Woyo. Oke, banget. Ya. Bocor tuh, Tanknya, liat. Bocor, Tank. Tank bukan sih. Oh, Warrior. Siap, perang. Di... Waduh. Waduh, amat. Ya, terus lagi, Wak. Wow, ada dua orang. Mati lagi kau. Sorry, sorry. Terlalu cepat 1000 tahun untuk mengalahkan. Gua mati deh, mati deh. Ulun kau baik selamat. Balik. Gagal skill 1 ulun. Gosek toh. I'm coming. Mau ngapain kalian? Nah, no. Mau ngapain? Tuh. Ah, mati lagi. Ini emang harus ditambahin defense-nya ya. Tambahin defense atau sekalian tambahin attack aja ini. Adaptasi dari mob terdahulu ya, mob sekarang itu. Anggap aja adaptasi lah, jangan dibilang nyontek, kasihan juga. Adaptasi inspired by mob terdahulu. Kok lari? Kan bisa menang dia kalau satu lawan satu. Kalau ultinya enggak aktif. Kalau mati satu kali. Mati apa? Shutdown. Ketiga kali udah. Ayo serang sini ngeras dong. Phoenix. Yap. Boom. Telurnya. Mantap bos. Oh. Masih saja. Terdesak nih. Udah hampir gundul. Udah hampir dicukur gundul pertahanan kita. Ya. Musuh ngambil buff nih, kayaknya musuh ngambil buff. Tuh kan bener. Nah. Ah. Ya kan mau kayak gitu daripada diambil. Balik lagi ke tengah. Aduh. Ayolah. Gak mati-mati musuhnya. Iya Pak. Visionnya hilang, kabur. Telat. Gak datang. Wow, tank ngapain? Kalau minjak skillnya itu jadi slow ya jalan. Semua itu percuma. Boom. Ya, Dragon Warrior, buktikan bahwa kau tidak mati-mati. Tuh mati kan di Secret Raven. Aku datang, saatnya kalian tidur. Oh, rasakan ini. S gak mati, kuat ya. Tuh. Ayo Vision ya, main lah. Jalan cepet sih enak ya, atasin jalannya cepet. Atori, Vision. Ini ngapain? Diamond. Jangan berpatok, Diamond. Pedas! Dia jalannya cepet juga. Assassin rata-rata jalannya cepet karena itu modal. Jalannya cepet, attack-nya sakit, tapi hit point-nya tipis. Tuh kabur Dragon Warrior-nya. Kalah sama Raven. Oh ini Raven. Rasakan skill ketigaku. Bam. Mati. Yalah, sakit kan. Bagi-bagi. Susah bagi-bagi. Kayak video sebelumnya Diamond. Itu kan attack-nya enggak area. Ya, itu kan enggak area. Serang. Jadi bisa ngontrol. Kalau si Plavia ini susah, apalagi kalau ultinya aktif. Dia bisa bagi-bagi kill. Boom, boom, mau kontrol imun. Merek ada ini Electrolus. Merek barang elektronik. Yo, Vision, gila, bisanya gitu. Oh, nggak tahu dia skill ultik lagi aktif. Mati kan?
dapat assist lagi, bro. Dah, habisin. Okay. Kayaknya perlu sedikit tambah defense atau sekalian tambahin attack lagi nih, bro. Build-nya. Aku masih coba-coba. Oke, segitu aja dulu si Flapia-nya. Gameplay Flapia-nya aku masih di goal 2 dan kita dapat MVP. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, share, skircap, dan komen di bawah, bro. Karena itu sangat membantu dalam perkembangan channel ini. Oke, ini nggak ada maksud apa-apa, cuman sekedar buat hiburan semata. Jadi kalau nggak ada maksud menyinggung pihak manapun ya, salah hilap, mohon maaf. Kenapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disuruh beli. Pakai hero gratisan minggu ini, bro. Peace out, bye-bye, bro. Bye-bye. Have a nice day.